Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK, bab GLBB, GLBB, dan gerak parabola part 2. Oke, untuk penjelasan soalnya langsung ke pembahasan ya. Nah, ini soal nomor 1. Nah, coba kita baca dulu, gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Oke, berarti di sini ada grafik searah sumbu Y, yaitu kecepatan, searah sumbu X nya waktu. Nah, jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke 8, dari detik ke 0 sampai ke 8. Nah, berapa tuh jaraknya? Nah, kakak punya rumus cepat untuk mencari jarak dalam bentuk grafik ya. Jadi kalau kita mencari jarak itu dalam bentuk grafik, tinggal kita cari si luas daerahnya gitu ya. Berarti ini kan gini nih, ini gambarnya kan kayak gini nih. Ini ke sini kan. Nah, daerahnya berarti ada daerah 1, ada daerah 2 ya. Kita bagi 2 daerah aja. Nah, yang daerah 1 itu bangunnya apa? Itu persegi panjang. Berarti kalau luas persegi panjang gimana? Tinggal panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjangnya itu, ya mana aja lah, ini panjangnya 4 kan ya. Ini lebarnya yang ini 5 ya. Berarti 4 dikali 5 dapatlah 20. Nah, sekarang luas yang kedua itu kan trapesium ya. Ini bentuknya trapesium gitu kan. Nah, rumus trapesium luasnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ya. Ini sisi satunya berapa nih yang ini? 5 ya. 5 ditambah sisi 2 nya yang ini 8 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya. Tinggi ya ini ya. Tingginya berapa? 4 ke 8 itu selisihnya 4. Yuk kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. 8 tambah 5 itu 14 ya. Oh sorry, ini bukan 8 ya. Ini ke atas 10 nih. Oh berarti ini kita ganti 10 ya. Nah sekarang tinggal kita tambahkan 5 ditambah 10 15 ya kan. Dibagi 2 dikali 4. Nah udah, ini coret aja 4 bagi 2 ya kan, dapatlah 2, 2 dikali 15 dapatlah 30. Udah kan cuma 2 bangun. Nah berarti tinggal kita tambahkan luas total adalah 20 ditambah 30. Nah, simpel, ada jawabannya 50 meter. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah di sini tentang ini gerak vertikal pasti ya, karena arahnya itu ke bawah gitu kan, secara vertikal ya. Coba kita baca dulu, seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. Berarti kita gambarkan dulu seperti ini. Ini tingginya 20 meter. Nah, batu dari sini dijatuhkan ya. Ingat, kalau dijatuhkan berarti udah pasti tanpa kecepatan awal ya. Jadi dilepas gitu. Oke, berarti ini V0-nya 0 meter per second, udah pasti kan. Nah, kemudian 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. 1 detik kemudian dia melempar ke bawah ya. Nah, jadi ini 1 detik kemudian, nanti kita bisa cari waktunya ya. Kemudian ini dilempar. Berarti kalau dilempar dia punya kecepatan awal dong ya. Nah, punya kecepatan awal, cuman kita nggak tahu berapa. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi ya, adalah 10 meter per second kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah berapa? Nah, jadi gini, konsepnya itu kita bisa cari dulu waktu masing-masing untuk jatuh ke tanah. Kita bisa nggak cari yang ini, waktu bola pertama untuk jatuh ke tanah? Bisa ya. Coba kita cari dulu waktu bola pertama nih, kita pakai warna biru. Ini bola 1 nih misalkan, ini bola 2 nih ya. Nah, bola 1 kita bisa hitung waktunya. Coba kayak caranya pakai rumus gerak vertikal. Kan ada 3 rumus tuh ya. Kakak tulisin rumusnya ya. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 plus minus Gt. Yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2Gh. Yang ketiga adalah H sama dengan Vot plus minus setengah Gt kuadrat. Nah, untuk mencari si waktu alias si T dengan diketahui V0 sama H nya berarti ini nggak ada kecepatan akhirnya kan, kita pilih dari 3 rumus ini yang nggak ada kecepatan akhirnya, yang nggak ada Vt nya berarti rumus yang ketiga nih ya, kita masukin, kita cari waktu ya. Oke, yuk kita pakai ini. H, H nya masukin aja langsung, tingginya 20, kecepatan awalnya kan 0 ya, benda 1 karena 0 berarti 0 dikalikan T juga 0 kan gitu. Nah, ini plus atau minus, kalau geraknya ke bawah itu kan searah gravitasi, maka dipercepat kan, makin cepat, makanya positif ya. Setengah dikali 10, waktunya dicari gitu kan. Oh, berarti dapat 20, ini 10 dibagi 2, 5 T kuadrat. Berarti T kuadrat 20 bagi 5, 4. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan benda 1 itu cuma 2 sekon, diakarin ya. Oh, berarti waktu yang ini berapa sekon? 2 sekon gitu kan. Oh, berarti yang ini, nah ingat kalau bola yang kedua itu dijatuhkan 1 detik kemudian ya, berarti dia cuma butuh waktu kurang 1 detik dari bola pertama ya. Kalau ini 2 detik berarti ini
1 detik doang ya. Karena dia pasti nyampenya lebih cepat kan? Kan lemparnya lebih telat tuh. Jadi nyampenya lebih cepat. Nah, sekarang buat mencari kecepatan, kita bisa gunakan konsep gini. Karena ini ketinggiannya sama nih, bola 1 sama 2 nih. Berarti langsung kita gunakan saja tinggi bola 1 dan tinggi bola 2 akan sama, sama-sama 20 meter. Nah, masukin ke rumus yang ketiga tadi. VOT ditambah setengah GT kuadrat. Ini punya bola 1 ya. Nah, ini VOT ditambah setengah GT kuadrat. Nah, karena bola 1 itu V0-nya adalah 0 alias tidak punya kecepatan awal, maka ini 0 gitu kan. 0 ditambah setengah dikali 10. Waktunya berapa sekon? 2 sekon dikuadratin. Kalau bola yang kedua, V0-nya kita cari. Waktunya berapa sekon? Lihat tuh, 1 detik ya. Dan masukin aja 1 gitu kan. Setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Cara ngitungnya bisa kan? Ini 10 dibagi 2 dulu deh. 5 dikali 2 kuadrat. 4 sama dengan V0 kali 1 V0. Ditambah, ini 10 bagi 2, 5 ya kan? 5 kali 1 ya 5 kan? Oh, berarti 20 sama dengan V0 ditambah 5. Ini kecepatan awal si B ya, si benda 2. Oh, berarti V0-nya berapa? 20 dikurangi 5. Dapatlah 15 meter per sekon. So, jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini, seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Jadi gini, kan dia lihat anak tuh sopirnya ya. Nah, dia belum ngerem, tapi butuh waktu 0,1 second bagi sopir untuk bereaksi. Berarti kalau kita tulis ada proses bereaksi ya. Bereaksinya selama berapa nih? Jadi ini kita tulis proses yang pertama itu adalah proses bereaksi ya. Jadi belum ngerem selama berapa? Tulis 0,1 second ya kan. Nah, kemudian kecepatannya kan tetap tuh ya, kecepatannya masih tetap 25 meter per sekon. Nah, ini kita sebut sebagai kondisi 1 ya. Ini kondisi 1. Nah, kemudian apa? Akibatnya mobil melambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Nah, ini ketika direm. Jadi setelah 0,1 detik ini atau 0,10 detik ini sopir mengerem gitu kan. Nah, di sini ada proses mengerem, proses rem ya. Kalau ini proses 1, ini proses kedua dia ngerem. Nah, ketika mengerem itu ada perlambatan ya. Perlambatannya dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat sampai apa? Sampai berhenti ya gitu. Berarti kecepatan akhir di sini adalah 0 karena berhenti kan. Nah, di sini kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Di sini juga 25 ya, masih tetap. Nah, kemudian jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak, berarti sejak melihat di sini ya, sampai menyeberang hingga mobil berhenti gitu kan. Nah, sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti berapa? Total jarak semuanya. Nah, ini kita bagi dua kasus, oke? Okay? Kasus yang pertama itu prosesnya apa? Lihat, kalau kasus pertama kecepatannya kan tetap ya 25. Berarti dia gerak lurus beraturan ya. Jadi nggak ada percepatannya, kecepatannya tetap aja segitu 25. Nah, untuk mencari jarak gampang ya. Tinggal kita kalikan V dikali dengan T. Oke, masukin V-nya kecepatannya 25, waktunya 0,1 atau 0,10 sama aja lah ya. Jadi jarak yang ditempuh selama 0,1 detik ini berapa? Oh, ternyata 2,5 meter. Oh, dari sini ke sini itu 2,5 meter ya. Nah, untuk proses yang kedua itu jelas GLBB karena ada perubahan kecepatan kan di rem. Kecepatannya berubah dong gitu. Makanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ingat ada 3 rumus yang kakak tulis tadi. Pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Terus ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang terakhir adalah S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kita bisa gunakan yang mana nih buat mencari si jarak gitu kan. Nah, untuk mencari jarak kita harus menggunakan rumus yang paling enak buat nyari S pakai yang kedua. Tapi semuanya perlu apa? Perlu ada A-nya ya. Di sini A-nya udah ada belum tadi? Oh, ternyata A-nya sudah ada ya. Ya udah tinggal kita masukin ke rumus yang kedua aja. Yuk, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau minus. Nah, karena ini di rem, berarti kan melambat. Kalau melambat artinya negatif ya. Gitu loh, jadi 2AS. Kecepatan akhirnya berapa di proses kedua ini? Lihat, kecepatan akhirnya 0 karena kan berhenti. 0 kuadrat, kecepatan awalnya 25 kuadrat dikurangi 2, perlambatannya 5 dikali jaraknya S. Oke, ini 0, 25 kuadrat, 625 gitu kan. 2 dikali 5, 10 dikali S, 10S. Nah, minus 10S-nya pindah ke kiri jadi positif,
sama dengan 625. Oh, berarti jaraknya adalah 625 dibagi 10. Dapatlah 62,5 meter ya. Jadi jarak totalnya berapa nih? Nah, ya udah tinggal S total sama dengan 2,5 ditambah 62,5. Dapatlah 65 meter gitu kan totalnya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah mobil mula-mula diam ya. Oke, jadi kita gambarkan ini mobil diam ya. Kalau diam artinya apa? Kecepatannya nol ya. Oke, gitu kan. Nah, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini bergerak dengan percepatannya berapa? A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam waktu 10 sekon gitu kan. Nah, kemudian apa? Setelah 10 sekon nih. Nah, setelah di sini setelah 10 sekon, kemudian mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan. Nah, berarti di sini mengalami perlambatan ya. Mengalami perlambatan. Berapa perlambatannya tadi? Nah, di sini enggak diketahui, perlambatan tetap aja ya. Ya udah ada perlambatannya berarti ya. Nah, kemudian mobil berhenti, di sini berhenti. Berarti kalau berhenti V-nya juga 0 di sini kan. Kita tulis berhenti. Mobil dimatikan mesinnya, berhentinya nanti setelah 10 sekon. Oke. Sip. Nah, jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, nah berarti yang kita cari adalah dari sini ya. Karena jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan, berarti yang dicari berapa nih jarak dari sini ini ya. Ini ke sini berapa? Oke, berarti yang kita butuhkan apa? Kita harus tahu dulu kecepatan di sini nih ya. Kecepatan di sini ketika mobil tadi bergerak terakhirnya itu berapa kecepatannya? Kita bisa cari melalui proses yang pertama nih ya. Kita pakai warna biru. Oke, di proses pertama ini dia GLBB juga ya, karena ada apa? Ada percepatannya atau ada perubahan daripada kecepatan. Nah, kita harus mencari VT-nya nih, kecepatan di sini kan. Gimana cara mencari VT? Tadi rumusnya yang tadi ya. Karena nggak ada jarak, berarti kita gunakan yang rumus pertama. VT sama dengan V0 plus atau minus. Nah, karena ini bergeraknya dipercepat, ya. Yang pertama kan dipercepat tuh digas kan. Oke, berarti plus ya. AT. Kecepatan akhirnya kita cari. Kecepatan awalnya 0 kan diem ya. Ditambah, nih ada percepatannya 2 dikali waktunya 10. Oh, berarti kecepatan akhir di sini, ini kecepatan di sini itu adalah 0 ditambah 20, berarti 20 meter per sekon gitu kan. Oh, berarti di sini 20 meter per sekon. Nah, untuk mencari jarak berarti tinggal kita gunakan rumus yang mana? Rumus yang tadi, yang kedua ya. Nah, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, untuk mencari jarak gunakan rumus yang kedua. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. Min, nah ini minus, kenapa? Karena diperlambat, min 2AS. Tapi apa? A-nya kan belum ada tuh, ya. A-nya belum ada. Nah, kita cari dulu A-nya di sini pakai rumus yang pertama kayak tadi. VT sama dengan V0 minus ya, karena diperlambat AT. Kecepatan akhirnya berapa di sini? Nah, kasus yang kedua ini ya. Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 20 dikurangi A-nya kita cari, waktunya dalam waktu berapa? 10 sekon juga. Berarti ini 10A minus pindah ke kiri jadi positif, 10A sama dengan 20. Oh, berarti A-nya 20 dibagi 2, perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Baru masukin sini, ya kan? Kecepatan akhirnya kan 0 kuadrat, kecepatan awalnya 20 kuadrat, dikurangi 2, dikali percepatan perlambatannya tadi 2 nih ya. A-nya 2, jaraknya kita cari gitu kan. Ini 0 sama dengan 400 ya, 20 kuadrat. Ini 4S, nah 4S-nya negatif pindah ke kiri jadi positif sama dengan 400, sehingga S-nya 400 dibagi 4 adalah 200 meter. Oke, jadi jarak dari sini ke sini itu 200 meter. So, jawabannya yang B ya. Sebuah jembatan melengkung dengan jari-jari R. Nah, jadi kita harus gambarkan dulu, ada jembatan kayak gini kan. Kayak inilah ya, jembatan melengkung dengan jari-jari kelengkungannya itu adalah R gitu ya. Nah, titik pusat kelengkungan ada di bawah jembatan itu ya. Nah, ini di bawah sini, ini titik pusat kelengkungannya. Kemudian gaya yang diakibatkan pada jembatan itu oleh sebuah mobil yang beratnya W. Jadi ada mobil di sini, beratnya, gaya berat ke bawah ya, beratnya W gitu kan. Nah, bergerak dengan kecepatan V ya. Nah, kecepatannya boleh ke kiri, boleh ke kanan, tergantung mobilnya gerak kemana ya. Misalkan ke kanan deh gitu. Kecepatan V sewaktu berada di puncak jembatan itu ya, di sini. Nah, berapa tuh gayanya gitu. Nah, yang kita cari adalah si gaya normal ini kan, gaya normalnya gitu ya. Nah, tapi
yang namanya ada bentuk melingkar seperti ini, ada yang namanya gaya sentripetal, ya FS. Jadi apa sih gaya sentripetal itu? Kayak gini, kita punya sebuah lingkaran misalkan ya, kemudian nanti misalkan benda itu mengelilingi ini. Nah, ketika benda mengelilingi ini, itu ada gaya yang membuat benda tersebut selalu mengarah ke pusat lingkarannya ya. Jadi ini, kalau geraknya ke sini, nanti belok sini kan, geraknya ke sini, sini, sini. Jadi geraknya itu atau gayanya seolah-olah menarik ke pusatnya kan, gerak ke sini, tapi nanti jadi seolah-olah ketarik ke sini kan, belok ini kan, belok terus, jadi seolah-olah mengarah ke pusat. Nah itu kita namakan gaya sentripetal atau setara m dikali percepatan sentripetal gitu kan. Nah apa nih percepatan sentripetal itu, kita bisa jabarkan v kuadrat dibagi r ya, kecepatan kuadrat dibagi dengan r nya nah sekarang di kasus ini kita bisa tuliskan dulu sigma f nya akan sama dengan gaya sentripetal gitu kan. Jadi selisih yang searah sumbu y ini nih antara w dengan n itu akan digunakan untuk sebagai gaya sentripetalnya gitu kan. Nah kita masukin sekarang sigma f nya antara apa nih di sumbu y. Lihat, nah karena arah geraknya itu nanti ke bawah ya, seolah arah benda, berarti W duluan dikurangi dengan N. Kenapa dikurangi dengan N? Karena arahnya berlawanan gitu kan. Nah gaya sentripetal kita masukin aja MV kuadrat per R gitu kan. Kalau N nya pindah ruas ke kanan jadi positif, ini W dikurangi MV kuadrat per R gitu ya. Nah ini semuanya yang kanan pindah ke kiri jadi negatif. Nah kemudian N sama dengan, nah di sini kan belum ada tuh bentuk kayak gini ya. Nah ini kita bisa otak-atik bentuknya gimana caranya supaya ada opsi kan gitu. Nah sekarang yang kiri ada W nya, yang kanan kan gak ada W nya. Gimana sih cara buat yang kanan ada W nya gitu. Nah W itu apa sih, rumus daripada W itu adalah massa dikali gravitasi. Yang kanan ada massanya cuman gak ada gravitasi kan. Ya udah kan simpelnya gini, ini kan udah punya W nih, yang kanan MV kuadrat per R. Supaya ada G nya yang di kanan ini, ya udah kita kalikan G, tapi harus dibagi juga dengan G ya. Ya, supaya setara, ini kan gak ngaruh ya, nilainya G dibagi G kan 1, jadi gak ngaruh. Ini hanya berubah bentuk, jadi N sama dengan W dikurangi, nah ini kaliin M dikali G, ini kan jadi W ya. Nah W, V kuadrat, bawahnya adalah R dikali G. Nah jadi udah dua-duanya ada W nya nih sekarang, bagian kiri kanan, sesuai yang bentuk di sini. Nah berarti W nya kita keluarin ya. Kalau kita keluarin, ini kan W dikali 1 nih, W nya diambil yang kiri, berarti tinggal 1. Yang kanan kalau W nya diambil, tinggal V kuadrat per GR gitu ya, atau RG. Oke, jadi inilah jawabannya ya. Kalau kita lihat yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah mobil hendak menyeberangi parit yang lebarnya 4 meter. Jadi ini lebarnya 4 meter. Nah, perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu ada 15 cm ini ya kan. Nah, kemudian seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas, jika percepatan gravitasinya 10, maka besar kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil agar penyeberangan mobil itu tepat dan dapat berlangsung, ya kan, adalah berapa? Jadi gini, ini kan mobil ini bergerak searah sumbu Y, sumbu X ya. Jadi pergerakannya searah sumbu X. Sedangkan ketika jatuh nanti dia akan bergerak searah si sumbu Y. Nah, kalau kita lihat, ini mobilnya ada pergerakan searah sumbu Y nggak di awal. Kecepatannya nggak ada ya. Jadi mobil ini ibaratnya gini, dia digasnya searah ini, nggak ada digas ke arah bawah kan, nggak ada kan, gerakannya ke arah sini V-nya. Berarti V-Y-nya, kecepatan awal Y-nya adalah 0 gitu ya. Kita bisa cari waktu yang dibutuhkan untuk dia sampai ke sini. Gimana caranya? Kita gunakan rumus ya GLBB juga kan, gerak lurus berubah beraturan. Cuma di sini geraknya ke bawah gitu kan, vertikal parabola gitu. Nah sekarang kita masukin ke rumus yang mana? Ada yang paling gampang, kita masukin ke rumus yang H ya. H sama dengan V0T minus atau positif. Nah ini positif setengah GT kuadrat. Kenapa positif? Karena searah dengan gravitasi gitu kan. Nah di sini H-nya berapa? H-nya itu nanti kita tulis aja H-nya ya. H-nya nanti aja. Nah ini V0-nya kan 0 nih. Kita bahas searah sumbu Y ya. Karena geraknya kan jatuhnya nanti ke bawah sini kan. Di awal dia nggak punya kecepatan searah sumbu Y kan. Kita tulis aja 0. 0 dikali T kan 0. Tambah setengah gravitasinya itu 10 kuadrat ya kan. Berarti H sama dengan 10 dibagi 2, 5 T kuadrat. Oh berarti H-nya berapa nih? H-nya itu kita masukin nih tinggi paritnya ya. Ini tinggi ini ke sini berapa?
15 cm ingat, oh berarti 0,15 meter gitu ya. Kita rubah aja ini jadi 0,15 meter gitu kan, sama dengan 5 t kuadrat. Oh berarti t kuadrat sama dengan 0,15 dibagi dengan 5, t kuadrat sama dengan 0,03 ya. Jadi t kuadratnya berapa nih? T nya berapa? Kalau t nya berarti kuadratnya kan hilang tuh, berarti diakarkan di sebelahnya. Ini akar dari 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. Akarin yang ini aja, 10 pangkat min 2 dibagi 2. Ya kalau diakarin, pangkat diakarin, pangkatnya tinggal dibagi 2 aja. Jadi minus 1, akar 3 nggak bisa diakarin, sama dengan T. Oh berarti T-nya ini gitu kan. Nah setelah kita dapat T, udah buat kita buat nyari V-nya kan sekarang. Ya udah, V sama dengan jaraknya berapa dibagi waktu yang dibutuhkannya. Jaraknya adalah berapa? 4 meter nih ya, nih lihat dari sini ke sini 4 meter dibagi dengan waktunya barusan 10 pangkat min 1 per akar 3 ya. Nah ini silakan dihitung, nanti jawabannya adalah 23 meter per sekon, berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah di sini pada waktu bersamaan dua buah bola dilempar ke atas, jadi dua bola dilempar ke atas dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama dia kecepatannya berapa tuh? Kecepatannya itu adalah 10 meter per sekon ya, kecepatan awalnya. Kemudian yang kedua kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Nah kita tulis ini sebagai bola 1, ini sebagai bola 2 gitu kan. Kemudian jarak antara kedua bola, nanti jarak beda ketinggiannya berapa pada saat bola 1 mencapai titik tertinggi gitu ya. Jadi pada saat si bola 1 ini mencapai titik tertinggi, ingat namanya gerak ke atas ya, vertikal ke atas, kalau di titik tertinggi pasti kecepatannya 0 kan, jadi dia berhenti kan di titik tertinggi kan. Jadi kita harus cari ketika ini VT nya 0 gitu ya. Kita bisa cari dulu waktu dulu ya, kita cari butuh berapa lama untuk si bola 1 ini sampai ke atas. Kita cari T1 ya, pakai rumus yang mana ya, gampang, kita tinggal menggunakan rumus yang VT sama dengan V0. Ini minus, kenapa minus? Karena dia makin atas kan makin lambat ya, ya makin lambat berarti minus, melawan arah gravitasi, min GT. Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awal 10, dikurangi 10 dikali T. Nah pindah 10 T nya jadi positif, sama dengan 10, berarti T nya 1 sekon. Oh berarti waktu keduanya harus 1 sekon ya. Nah ini butuh ke atas dalam waktu 1 sekon. Nah sekarang kita mencari jaraknya, gampang aja buat nyari jarak. Tinggal kita gunakan rumus yang, nah kita gunakan rumus yang ini nih ya. Kan GL, apa gerak vertikal itu ada 3 rumus gitu ya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, kemudian H sama dengan VOT plus minus setengah GT kuadrat. Nah buat nyari H yang paling enak, kalau udah ada V0 sama ada VT, kita pakai yang kedua aja ya. Jadi sekarang kita cari jarak bola 1 ya, tinggi bola 1, rumus yang kedua ya. Yuk, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus ya, karena ke atas kan makin lambat, 2GH, kecepatan akhirnya kan 0 ya, titik tertinggi loh. V0 nya adalah 10 kuadrat dikurangi 2 gravitasi 10, hanya kita cari on 0 sama dengan 100 dikurangi 20H, min 20 hanya pindah ruas, nah sama dengan 100, berarti hanya 100 dibagi 20 dapatlah 5 meter. Oh berarti sampai titik tertinggi ini cuma 5 meter gitu ya, dalam waktu 1 detik ya dia mencapai titik tertinggi. Nah kita sekarang cari juga tinggi yang ini, waktunya 1 detik juga kan, kan sama barengan gitu kan. Nah tapi di sini nggak ada VT nya, berarti yang nggak ada VT nya kita pakai rumus yang ketiga ya. Nah kita cari tinggi bola 2H sama dengan VOT minus ya, karena ke atas makin lambat, setengah GT kuadrat. Oh berarti H sama dengan kecepatan awalnya 20, waktunya 1 detik, minus setengah kali 10 gravitasi, waktunya 1 kuadrat. H sama dengan 20 kali 1, 20. Ini 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1 kuadrat tetap 5, berarti tingginya 15 meter. Oh berarti tinggi yang ini 15 meter ya. Pakai warna yang hijau, ini 15 meter. Ini dapatnya 5 meter. Oh berarti pertanyaannya selisih ketinggian ya, jarak antara kedua bolanya. Berarti bedanya berapa meter? 15 dikurangi 5 ya, berarti delta H nya adalah 15 dikurangi 5, dapatlah 10 meter. So jawabannya adalah yang E ya. Sekarang ke soal yang terakhir. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola X ya dalam E adalah 7,6 meter per sekon dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per sekon.
Jika percepatan gravitasinya itu 9,8, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola kira-kira sama dengan berapa? Berarti ini kalau kita gambarkan, sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1, berarti udah ada ketinggian 9,1. Nah, dia dilempar dari sini. Kemudian kecepatannya, nanti kan geraknya gini ya. Kenapa geraknya parabola? Karena ada kecepatan searah sumbu X gini. Ini searah sumbu X. Berarti VX-nya 7,6 meter per second. Kemudian searah sumbu Y-nya berapa nih? 6,1 ya. 6,1 meter per second. Nah, sampailah nanti di ketinggian maksimum gitu kan. Nah, ini ketinggian maksimum. Nanti bolanya kan pasti jatuh lagi nih ya. Nah, pertanyaannya berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola? Berarti kita hitung tinggi maksimal sini ya. Karena kita udah tahu tinggi dari sini ke sini, ya berapa? 9,1 meter, berarti kita tinggal cari tinggi dari sini ke sini, kita sebut saja H aksen gitu kan. Nah, untuk jadi H aksen gampang aja, kita tinggal pakai searah apa? Yang opsi yang paling gampang kita gunakan kecepatan searah sumbu Y. Kenapa? Karena di titik tertinggi, kecepatan searah sumbu Y-nya itu pasti 0. Dia nggak akan bergerak ke atas lagi kan? Nah, dia akan kembali ke bawah. Artinya, kecepatan akhirnya itu di sini pasti sama dengan 0 ya, kecepatan akhir searah sumbu Y-nya sini ya, jadi nggak akan ke atas lagi. Nah, dengan informasi ini kita bisa mencari tinggi ya, kita masukin aja ke rumus ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, kemudian minusnya, kenapa minus? Karena dia melawan arah gravitasi kan, geraknya ke atas tuh, makin lambat kan. Minus 2 GH aksen ya. Kecepatan akhirnya ini searah sumbu Y ya, 0 ya, 0 kuadrat. Kecepatan awalnya lihat 6,1 kuadrat dikurangi 2 kali 10 dikali H aksen. Berarti nanti ini 20 H aksen negatif pindah ke kanan jadi positif. Ini 6,1 kuadrat ya. 6,1 kuadrat. Nah, H aksennya berarti 6,1 kuadrat dibagi dengan 20. Nah, berarti berapa nih H aksen ini? Ini kalau kita bagi nanti kita dapatkan hasilnya sekitar 1,89an lah ya. Atau kalau dibulatin 1,9 meter. Gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan dengan H yang awal, berarti kan, oh berarti kesimpulan H maksimum itu adalah H awal ditambah dengan H aksen tadi ya. Tinggi awalnya kan udah 9,1 ditambah yang barusan 1,9, berarti jawabannya 11 meter gitu, tinggi maksimum. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, jadi itu pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab GLB, GLBB dan gerak parabola part 2 ya. Silakan dipelajari kembali sampai hafal, karena bab ini merupakan salah satu bab yang sering keluar di UTBK. Oke, untuk penjelasan soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video.